atau operasi sangat membantu. Saya harap bapa dan ibu akan menemukan ini menarik dan bermanfaat. Jadi, biar saya pergi slide saya. Jadi, dulu saya akan terangkan bagaimana cara hati kerja jantung. Jadi, jantung adalah pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa, semua darah didorong keluar melalui aorta. Ini adalah aorta, pembuluh darah yang besar ini. Jantung juga memiliki suplai darahnya sendiri. Ini arteri koroner. Dia ada tiga arteri koroner utama. Dua yang utama di sisi kiri, ini satu lagi, dan satu yang utama di sebelah kanan ini. Dan dalam jantung, kalau kita bukakan jantung, dalamnya ianya memiliki katup di dalamnya yang memastikan bahawa darah mengalir dalam satu arah melaluinya. Jadi ada dua katup di sisi kiri, ini katup mitral dan ini katup aorta. Dan ada dua katup lagi di sisi kanan jantung. Ini katup tricuspid dan katup pulmonary. Semua faham? Faham? Jadi paham, dokter, paham, paham. Okay, boleh dengar? Yes. Nanti via chat, dokter. Nanti kita akan bacakan pertanyaan satu-satu via chat. Dokter, silakan lanjut. Okay. Ucapan cukup kuat, lah. Cukup kuat, dokter. Okay. Jadi kita pergi kepada penyakit arteri koroner atau coronary artery disease. Jadi ini adalah arteri koroner. Dan dia bisa terkena penyakit kerana plak kolesterol menyempit atau menyumbatnya. Jika sedikit menyempit, maka ini dapat menyebabkan rasa nyeri dada atau angina kita panggil. Jika lebih parah, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Jadi ada berapa pilihan perawatan untuk penyakit arteri koroner? Sebahagian besar kasus tidak terlalu parah dan dapat diobati dengan minum obat sahaja. Jika penyakitnya lebih parah, maka stenting arteri koroner atau pakaikan ring bisa dilakukan. Namun jika ada banyak penyakit di semua arteri koroner, dan terutama jika ada beberapa penyempitan, operasi bypass arteri koroner adalah pengobatan yang terbaik, yang kita katakan CABG, coronary artery bypass graft. Ini akan memastikan bahawa anda memiliki kelangsungan hidup yang terpanjang dan dengan kualitas hidup yang terbaik. Jadi ada berapa ubat boleh minum dalam semua penyakit harus minum ubat untuk jantung koroner. Kalau ada penyakit, itu aspirin pengecah darah seperti aspirin atau clopidogrel atau ticagrelor, ubat beta blocker untuk memperlahankan jantung, ubat nitrate untuk supaya itu arteri koroner boleh relax sikit, dan ada ubat ACE inhibitor ada kebaikan untuk jantung, dan ubat statin untuk kontrolkan kolesterol. Jadi dengan stenting koroner, stent atau pipa dimasukkan ke dalam arteri koroner di bawah panduan X-ray untuk membuka arteri yang menyempit. Ini adalah perawatan yang sangat baik. Jika ada satu atau dua penyempitan
pada pembuluh darah yang memasukkan jantung. Jika ada penyakit arteri koroner yang mempengaruhi 3 atau lebih arteri koroner, dan terutama jika ada beberapa penyempitan di arteri koroner, maka operasi bypass arteri koroner adalah pilihan terbaik. Ini melibatkan pengambilan pembuluh darah dari bawah dinding dada dan dari kaki ataupun dari lengan. Pembuluh darah baru kemudian dijahit ke arteri koroner untuk memotong daerah yang menyempit atau tersumbat. Jadi ini adalah arteri baru. Ini adalah penyumbat dari lengan atau kaki dan dia dijahit di kawasan untuk melalui penyempitan koroner. Ini seperti membangunkan jalan raya yang baru atau jalan tol untuk memotong jalan yang lama. Jadi jalan lama ini masih ada, masih tetap di mana mereka berada. Tapi ada jalan raya yang baru seperti ini dan ini untuk membawa darah ke jantung. Perbezaan antara stenting koroner dan operasi bypass adalah stenting koroner hanya perbezaan antara stenting koroner dan operasi bypass adalah stenting koroner hanya memperlakukan bahagian yang sakit dari arteri koroner. Itu tidak melindungi terhadap penyakit di masa depan di arteri koroner. Sebaliknya, bedah bypass merawat bahagian yang sakit dari arteri koroner dan juga melindungi terhadap penyakit arteri koroner di masa depan kerana seluruh area yang berisiko telah dilewati. Dan bahkan jika penyakit akan berkembang di area tersebut di masa depan, itu tidak jadi masalah. Jadi, apakah pilihan pengobatan yang terbaik? Kalau ada satu atau dua penyempitan arteri koroner yang tidak melibatkan arteri di bahagian depan jantung, maka minum ubat saja cukup. Tapi kalau masih terasa nyeri dada dengan minum ubat saja, maka stenting arteri koroner paling bagus dan harus dibuat. Kalau ada satu atau dua penyempitan arteri koroner dan ianya melibatkan arteri di bahagian depan jantung itu, iaitu arteri yang terutama, maka stenting koroner haruslah dibuat dengan minum ubat juga. Dari semua kes, itu penting untuk minum ubat. Tapi ada kasus-kasus yang stenting koroner ditambahkan sebagai rawatan yang harus dibuat. Kalau ada lebih lagi penyempitan arteri koroner, kalau ada tiga atau lebih penyempitan arteri koroner atau dia menyebabkan bahagian asal arteri utama jantung di bahagian depan, maka operasi bypass arteri koroner yang terbagus. Jadi ini gambar semua yang bandingkan cara-cara rawatan dengan bypass atau stenting dan seperti yang diterangkan perbezaan dengan rawatan dengan bypass dan rawatan dengan stenting. Jadi kalau pergi ke bypass, pemulihannya biasanya 2 hari di ICU, bilik rawatan rapi, dan 5 hari lagi di kamar yang biasa. Setelah dibenarkan pulang ke rumah, biasanya selepas 1 minggu dari operasi, bisa kembali bekerja lagi setelah 6 minggu. Dan bisa berkendara setelah 6 minggu juga, iaitu jika memandu kereta. Kalau motosikal memang perlu lama sikit, motosikal 2 bulan, 2 atau 3 bulan kerana perlu bertolak mesin yang lebih berat.
Hindari membawa barang berat sekitar 3 bulan kerana tulang di depan dada ianya mengambil 3 bulan untuk sembuh semua. Selepas 3 bulan memang akan berasa lebih baik jika dibandingkan sebelum operasi kerana tidak akan rasa nyeri dada lagi atau sesak nafas lagi. Ubatan-ubatan walaupun sudah buat stenting atau telah buat operasi bypass, masih penting untuk minum ubatan-ubatan untuk menjaminkan arteri bypass itu akan tahan seumur hidup. Jadi ubatan-ubatan ini seperti aspirin memang perlu seumur hidup. Ada kasus yang minum Plavix dan Brilinta juga. Ubat statin untuk kolesterol penting untuk kawalkan kolesterol. Ubat beta blocker jika serangan jantung atau fungsi jantung lemah, ia juga penting untuk melanjutkan kehidupan. Dan penting juga untuk mengawal tekanan darah dan diabetes dan buat exercise juga. Luka itu, luka di depan itu luka stenotomy. Biasanya tidak terasa terlalu nyeri atau sakit. Kebanyakan pasien hanya mengambil parasetamol atau Panadol saja. Kalau ada, masih ada rasa sakit, memang ada ubat yang lebih kuat yang bisa diminumkan. Jadi operasi bypass sekarang operasi yang nyaman. Risikonya 1%, jadi kebanyakannya selamat kalau jantung tidak terlalu lemah dan tidak ada kondisi-kondisi yang lain yang meningkatkan risiko. Jadi kita akan beritahu apakah risiko operasi. Biasanya untuk kebanyakan pasien, risiko operasi bypass lebih kurang 1%. Jadi ada beberapa penelitian yang membandingkan operasi bypass dan stenting koroner pada mereka yang menderita penyakit arteri koroner yang parah. Dan semua penelitian atau research ini menunjukkan bahawa kelangsungan hidup lebih baik dengan operasi bypass dan juga kebebasan dari kebutuhan untuk prosedur berulang dan serangan jantung pun lebih baik dengan operasi bypass. Kalau ada banyak itu saluran darah yang yang terlibat dengan penyakit. Jadi ada tadi itu satu penelitian, ini satu lagi penelitian. Jadi penyakit arteri koroner bisa dirawat dengan ubat saja jika tidak terlalu teruk. Stenting koroner sesuai, stenting koroner itu ring, ya, pakaikan ring sesuai jika masih ada nyeri dada dengan ubat atau pada penyakit arteri koroner yang lebih parah. Operasi bypass adalah pengubatan terbaik sekiranya 3 atau lebih penyempitan saluran darah. Dan operasi bypass memanjangkan hayat dan selamat dibanding dengan stent koroner atau perawatan medis yang lain. Jadi itu penyakit koroner jantung. Kita sekarang pergi kepada penyakit injap atau katup. Di Malaysia kita panggilnya injap, Indonesia katup. Satunya kebocoran katup mitral itu dipanggil mitral regurgitation. Jadi ini adalah scan echocardiography satu patient. Kita nampaknya di sini ini katup mitral ada macam dua pintu dan dua pintu ini perlu bila dia tutup betul-betul. Kalau satu tutup lebih daripada yang lain memang ada kebocoran dan seperti ini ya, ini kita nampak ada ini support dia sudah bocor dan kerana itu kita nampak ini yang berwarna ini darah yang pergi terbalik
yang sepatutnya tidak ada di sana. Jadi ini adalah kebocoran katup mitral. Okay. Dan seperti dilihat di gambar ini, katup mitral biasanya ada dua bahagian atau seperti dua pintu, dan dia adanya support dia untuk memastikan bila dia tutup betul-betul saja. Ada patient yang supportnya putus, maka dia bila katup atau pintu ini tutup, dia pergi arah yang lain. Jadi ada tempat atau untuk darah melaluinya. Ada patient yang katup terlalu besar, terlalu banyak tisu, tapi dia tidak bisa tutup dengan sesuai. Jadi bila katup atau pintu ini tutup, masih ada tempat untuk darah terbalik. Jadi ini ada dua kondisi dengan katup mitral, mitral valve. Dan di bahasa Inggeris kita panggil mitral regurgitation. Jadi kalau ada masalah ini, kalau kebocorannya sikit saja, memang bisa minum ubat saja untuk mengawalkannya. Tapi kalau kebocorannya teruk, maka operasi pembaikan injak mitral atau operasi penggantian injak mitral paling bagus. Kerana ini adalah masalah mekanikal, jadi harus kita buat operasi untuk memperbaikinya atau menggantikan dengan satu katup yang baru. Kalau kita lihat dengan penelitian ini, apa berlaku kalau kita minum ubat saja, kalau ada kebocoran katup mitral yang parah, kita tengok dalam masa 10 tahun, 90% pasien telah meninggal atau telah pergi buat operasi. 60% dalam heart failure, 30% kita ada atrial fibrillation atau jantung yang irregular. Jadi ini kondisinya kalau kita minum ubat, memang masa 10 tahun memang sudah perlu operasi atau untuk rasa lebih bagus dan untuk mengelakkan meninggal. Ini penelitian juga menunjukkan kalau kita buat operasi lebih awal dengan kondisi ini, makanya akan melanjutkan hidup lebih lama. Kerana ini menunjukkan berapa lama patient hidup, ini tahun. Dan kita lihat kalau kita buat operasi dengan tidak ada menunjukkan sebagai gejala, tapi kita sudah tahu katup mitral sudah bocor sangat, maka akan hidup lama bila buat operasi ketika masa ini. Berbanding dengan tunggu sehingga rasa sesak nafas pada tenaga maksimal atau rasa sesak nafas pada tenaga minimal atau sesak nafas masa rehat juga baru buat operasi, itu tidak akan hidup selama berbanding dengan kalau kita buat operasi lebih awal. Dan ini bandingkan berapa lama hidup kalau kita buat operasi untuk memperbaiki katup dengan menggantikan katup. Jadi kalau kita memperbaiki katup, itu lebih bagus kerana akan lebih hidup lebih lama bergantung berbanding dengan kalau kita perlu menggantikan katup dengan yang satu yang baru. Ini kerana tisu sendiri selalunya lebih bagus daripada satu yang dari haiwan atau dari binatang atau dari besi. Tapi tidak semua jenis kebocoran katup mitral sesuai untuk diperbaiki. Dan kalau tidak diperbaiki, memang harus kita menggantikan dengan satu katup yang baru. Ada berapa cara untuk memperbaikan katup mitral? Ini satu caranya di mana kita
menjahit itu support yang baru untuk menggantikan support yang telah diputuskan, terputus. Dan kalau masalahnya kerana katup terlalu besar, terlalu banyak tisu, maka kita boleh bisa mengurangkan tisu itu supaya kedua-dua bahagian katup mitra bila dia tutup, dia tutup di tempat yang sesuai dan tidak ada kebocoran. Dan kita juga jahit satu frame macam pintu punya frame ke dalam katup ini untuk supaya dia size dan bentuk perbentukan yang sesuai. Jadi ini echocardiogram selepas operasi. Kita tengok ini dua injap sekarang tutup di tempat yang sama dan tidak ada kebocoran lagi. Jadi ini satu buku yang saya telah tuliskan kalau berminat. Tapi ini dituliskan untuk doktor-doktor. Jadi memang saya rasa kalau perlu ilmu sedikit untuk fahamkan apa di dalam buku ini kalau dibaca. Tapi ini buku dalam bahasa Inggeris terangkan masalah dengan katup mitra dan katup tricuspid kalau ada kebocoran. Okay. Jadi pasien dengan kebocoran injap mitra yang parah akan memerlukan operasi. Seawal operasi dilakukan, semakin baik hasilnya bagi pasien. Pembaikan injak mitra lebih baik dibandingkan penggantian injak mitra jika bisa. Okey, jadi itu katup mitra. Masalah katup mitra yang terbanyak kita lihat di Malaysia dan juga saya rasa di Indonesia. Ada satu lagi katup iaitu katup aorta, penyipatan katup aortik. Ini masalah pun banyak tapi masalah ini lebih banyak di negara-negara atau negeri-negeri yang di barat seperti Eropah dan Amerika Syarikat lebih banyak masalah aortik. Tapi di Malaysia, Indonesia pun ada ramai juga masalah aortic stenosis atau penyempitan injap aortic. Jadi ini satu pasien, dia berumur 60 tahun. Penyakit aortic stenosis ini lebih di pasien yang lebih tua, berumur lebih tua. Biasanya umur 70-80 tahun baru dapat penyakit kesempitan katup aortik. Pasien ini rasanya sakit dada dan sesak nafas dan jadi gejalanya sama rasanya selama sebulan dan dengan scan echocardiogram kita dapat tahu dia ada penyempitan katup aortik yang parah. Dengan ini masalah ini menunjukkan berapa lama kehidupan. Bila ada gejala, dia onset of severe symptoms, ini masanya gejala ada. Kalau tidak diobati dengan operasi, memang bisa nampak dia akan meninggal dalam beberapa tahun saja. Jadi kondisi ini kalau ada, harus dirawatkan dan harus tidak tunggu terlalu lama untuk mendapatkan perawatan untuk kondisi ini. Dan gejalanya ia rasanya sakit dada atau nyeri dada, pingsan atau rasa sesak nafas. Jadi ini adalah katup aortik. Dia di bahagian di mana darah akan keluar dari jantung ke luar ke tubuh lain. Dan biasanya apa berlakunya dia ada banyak kalsium di dalamnya dan dia tidak dapat buka. Kerana dia tidak terdapat buka, jadi darah susah untuk keluar dari jantung dan darah tidak dapat sampai ke
tubuh, di kawasan tubuh yang lain. Jadi otak, badan lain tidak dapat darah yang diperlukan. Jadi dengan kondisi ini kita kita tidak dapat memperbaiki katup. Kondisi ini kita harus menggantikan katup ini dengan satu yang baru. Jadi kita gunting keluar katup ini dan jahit satu katup yang baru dalamnya. Katup yang baru ini bisa buka dan tutup dengan senang. Jadi ini penelitian dia tunjukkan kalau tidak membuat apa-apa dengan kondisi ini tidak akan hidup lama berbanding dengan pasien yang pergi operasi untuk menggantikan katup. Boleh lihat perbandingan berapa lama 80% masih hidup kalau menjalankan operasi menggantikan katup aortik berbanding dengan 20% saja kalau minum ubat saja dalam masa 5 tahun. Jadi kondisi ini penting untuk pergi operasi jantung untuk melanjutkan hidup lebih lama. Jadi ada dua jenis katup yang boleh digunakan untuk menggantikannya. Satu daripada haiwan atau binatang, kita panggil tissue valve. Ini katup sesuai sangat untuk pasien yang lebih tua yang umur 70 ke atas. Katup haiwan sangat sesuai kerana ianya memang dapat tahan seumur hidup. Kalau ada pasien berumur lebih muda, kita boleh tengok dengan penelitian ini, katup ini tidak tahan selama kerana pasien yang lebih muda, lebih aktif, ada berlari-berlari. Jadi dengan kalau kita gunakan katup haiwan, dia memang tidak tahan selama, tahan 10 hingga 15 tahun. Selepas itu kita perlu buat operasi sekali lagi. Jadi kita cadangkan untuk pasien yang lebih tua, kita gunakan katup binatang ini. Tapi kalau pasien lebih muda, kita cadangkan gunakan injap dari besi. Kerana injap yang diperbuatkan dari besi, dia akan tahan seumur hidup. Dengan ubat dengan katup besi ini kita perlu mengambil ubat untuk mencairkan darah yang kita panggilkan warfarin, dan dengan ubat ini ada makanan yang tidak sesuai, jadi sayur-sayuran, vitamin K itu semua tidak dapat makan terlalu banyak kerana dia tidak sesuai dengan ubat warfarin. Jadi jadi yang pesakit lebih tua, kita cadangkan katup haiwan kerana tidak perlu minum ubat mencairkan darah. Tapi pasien muda, kita cadangkan katup besi. Tapi kalau pasien muda tidak mau minum warfarin, ada pelatih-pelatih atau yang buat banyak sukan, memang kita bisa gunakan katup haiwan juga, tapi perlu tahu kalau kita gunakan katup haiwan di pasien yang muda, memang kita perlukan buat operasi lagi masa 15 tahun, 10 hingga 15 tahun kemudian. Sekarang kita ada cara lebih baru untuk menggantikan katup aortik tanpa pergi operasi jantung besar. Kita dapatkan masukkan katup yang baru melalui saluran darah dari kaki. Jadi kita dapat membuat potong sangat kecil punya luka, 1 inci atau 3-4 sentimeter di saluran darah di kaki, dan dari kawasan sana kita boleh masukkan
ini katup ini ke sehingga dia sampai ke kawasan katup aortik, dan bila tiba di sana kita akan gunakan X-ray ya untuk membantu kita. Bila kita telah di sana, kita boleh melepaskan katup yang baru ini. Jadi kita bisa buat penggantian katup aortik dengan cara yang baru ini. Ini cara baru. Kita tahu dalam jangka masa 5 tahun katup ini sebaik dengan katup yang kita biasanya buat dari operasi jantung. Tapi kalau jangka lebih lama, lebih panjang, kita tidak pastikan, kita tidak pasti sekarang kerana ini cara pengobatan yang baru. Jadi kita cadangkan gunakan ini kita panggil transcatheter aortic valve implantation atau TAVI, TAVI. Kita cadangkan cara ini untuk pesakit yang lebih tua, yang berumur lebih tua, 75 ke atas, atau pasien yang ada banyak lagi kondisi yang meningkatkan risiko operasi. Kalau ada penyakit paru-paru atau penyakit itu kidney, ya, kidney, buah pinggan atau buah hati, banyak-banyak lagi penyakit lain kita yang menjadikan risiko operasi jantung tinggi, maka kita bisa gunakan cara ini untuk merawatkan kesempitan katup aortik. Untuk pesakit yang lain yang lebih muda, di mana risiko operasi rendah, di mana risiko operasi 1 atau 2% saja, memang kita masih cadangkan dengan buat operasi dengan cara yang biasa, kerana dengan cara itu kita kita tahu hasilnya masa jangka panjang, masa 10, 15, 20 tahun, kita tahu ianya akan tahan dengan bagus. Dengan cara ini, cara baru ini, kita tahu jangka 5 tahun sangat bagus, tapi lebih lama dari 5 tahun kita tidak tahu masa ini. Jadi masa ini kita masih cadangkan rawatan ini untuk pesakit yang di mana risikonya sangat tinggi untuk operasi yang biasa. Jadi pesakit dan penyipitan katup aortik yang parah memerlukan operasi penggantian katup aortik dengan segera. Ini katup aortik dia sempit, dia bisa juga bocor macam katup mitral, dan kalau dia bocor, ini gambar ini kompleks sikit, ia menunjukkan ada beberapa kondisi yang kita akan pastikan sebelum bercantangkan operasi untuk kebocoran katup aortik. Kalau patient rasa ada gejala, memang itu satu indikasi untuk operasi. Atau kalau jantung sudah berkembang atau telah menjadi lemah, maka itu juga indikasi untuk operasi untuk kebocoran katup aortik. Dengan pembocoran katup aortik yang parah, operasi penggantian katup aortik diperlukan bila pasien berasa sesak nafas atau jantung mengembang atau fungsinya jantung jadi lemah. Jadi sekarang kita pergi ke aorta, iaitu saluran darah yang terbesar yang keluar dari jantung. Semua masih di sana? Okey. Jadi ini kes wanita umur 42 tahun. Dia rasa sakit dada, perut dan belakang mendadak yang parah. Jadi dengan kondisi ini, pengoyakan aorta, jika aorta terkoyak, maka gejalanya akan sangat parah, akan rasa sangat-sangat sakit. Dan ujiannya untuk ialah CT scan. Dengan CT scan, kita dapat lihat saluran darah aorta yang koyak dari mula
hingga ke hujung, dan ini juga dinampak dengan scan echocardiogram. Dan ini scan CT-nya, dan ini boleh lihat ini line sini menunjukkan aorta sudah sudah koyak. Jadi ini aorta, ini pelumpur darah yang keluar dari jantung, jantung dari sini, dan darah bila keluar dari jantung masuk ke dalam saluran besar ini dipanggil aorta. Dan jika kekoyakan berlaku di kawasan ini, kawasan awal aorta, maka ini perlulah operasi dengan secepat mungkin untuk melanjutkan nyawa. Kalau kekoyakan di bahagian sini, di bahagian hujung ini, biasanya bisa kita kawalkan dengan minum ubat. Minum ubat untuk mengawalkan tekanan darah. Biasanya ini berjaya untuk mengawalkan kondisi ini. Jadi perawatan untuk kondisi ini bergantung kepada di mana kekoyakan berlaku di aorta. Jadi ini gambarnya, aorta ini biasanya ada tiga lapisan, dan apanya biasa berlaku, satu atau dua lapisan koyak. Jadi darah masuk ke sini dan sebab lapisan ini telah berkoyak, patient akan rasa sangat nyeri, sangat sakit. Masih ada satu lagi lapisan yang tidak koyak. Jadi kita perlu buat operasi untuk menggantikan kawasan yang koyak sebelum lapisan yang terakhir ini pun koyak. Tapi kalau kekoyakan ini di bahagian hujung aorta, maka kita boleh beri ubat untuk mengawalkan tekanan darah untuk mengelakkan dari lapisan terakhir itu koyak juga. Jadi cara yang kalau kekoyakan di awal, apa kita panggil type A dissection, maka kondisi ini memerlukan operasi. Tapi kalau dia type B atau kekoyakan di hujung aorta, biasanya kita bisa rawat dengan mengawalkan tekanan darah. Dan ini patient tadi, kekoyakannya di bahagian awal aorta, maka memang dia menjalankan operasi untuk menggantikan bahagian aorta yang terkoyak. Dan inilah aorta yang baru yang kita telah jahit kepada bahagian yang koyak untuk menggantikannya. Jadi ini pemulihan patient ini lancar dan dia berkondisi baik selepas 6 bulan operasi. Jadi kekoyakan saluran darah aorta di bahagian awal memerlukan operasi secepat mungkin. Kekoyakan saluran darah aorta di bahagian hujung memerlukan rawatan kawalan tekanan darah. Dan ini adalah menunjukkan cara-cara untuk rawatan kondisi ini. Kalau kekoyakan di bahagian hujung aorta, atau kalau ada perkembangan atau aneurisma, maka kita bisa juga tukarkan aorta di bahagian hujung juga. Tapi masa sekarang, kalau masalahnya bukan di depan tapi di hujung aorta, sekarang biasanya kita pakai cara endovascular, di mana kita masukkan ini aorta yang baru juga dari kaki, dari saluran darah di kaki, dan kita letakkan dia di sini supaya dia melalui kawasan aorta yang berkembang atau aneurism atau yang koyak. Jadi kita boleh buat dengan cara ini jika ia masalah di hujung aorta. Tapi kalau masalahnya di awal aorta, kita tidak bisa rawat dengan cara ini kerana ada ini saluran darah yang pergi ke otak yang tidak dapat di, kalau kita gunakan cara ini, saluran darah memang tidak bisa pergi ke otak. Dari cara endovascular ini untuk masalah
aorta di bahagian hujung selepas saluran darah ke otak. Jadi itu aneurisma aorta, iaitu perkembangan aorta pun. Jadi ini adalah satu pasien umurnya 39 tahun, dia rasa sesak nafas sepanjang 6 bulan dan echo scan-nya menunjukkan kebocoran katup aorta yang parah dan juga ada perkembangan bahagian awal saluran darah aorta dan perkembangannya ini 6 cm, biasanya 3.5 cm. Jadi aortanya sudah berkembang sikit. Jadi bergantung kepada saiznya, kalau lebih daripada 55 mm atau 5.5 cm, maka itu ada saiz kita cadangkan untuk menggantikan aorta untuk mengelakkan ia koyak atau pecah. Tapi ada jikalau ada kondisi lain seperti Marfan syndrome atau itu masalah dengan katup aorta bicuspid valve, maka bila lebih daripada 50 cm kita sudah cadangkan operasi untuk menggantikan bahagian yang berkembang. Dan ini gambarnya pesakit itu, saiz aorta biasanya saiz macam ini, bisa lihat dengan bahagian ini dia telah sangat besar. Jadi bila dia sangat besar macam ini, risikonya untuk koyak tinggi. Jadi masa kalau dia lebih dari 55 mm, kita cadangkan untuk menggantikannya sebelum dia koyak. Jadi ini dia telah jalankan operasi di mana bahagian aorta yang berkembang sudah digantikan dengan satu yang baru. Ini caranya kita jahitkan satu aorta yang baru ke kawasan yang telah berkembang. Jadi sekarang kita ada cara untuk kalau kita dapat tahu saluran aorta sudah besar sikit tetapi tidak terlalu besar, kita dapat menjahitkan satu kain kain yang kuat kepada aorta untuk memperkuatkan dia dan mengelakkan dia daripada membesar lagi. Jadi operasi ini tidak sebesar operasi untuk menggantikan aorta kerana dia hanya menjahit kain ini kepada jantung, dan ini supaya untuk mengelakkan dia aorta ini jadi terlalu besar. Jadi kita buat operasi ini bila aorta 45 mm hingga 50 mm. Jadi dia tidak terlalu besar. Jadi kita jahit kain ini untuk mengelakkan jantung mendapat lebih besar lagi. Jadi ini cara yang baru. Ini kain yang kita telah jahit sekeliling aorta untuk memperkuatkannya. Dan ini penelitian yang kita telah buat yang memastikan dengan cara ini saiz aorta tidak membesar lagi. Jadi tapi untuk cara ini kita perlu dapat tahu dengan awal sebelum saiz aorta terlalu besar. Kalau saiz aorta sampai 60 mm, kita tidak dapat menggunakan cara ini lagi kerana kalau dengan saiz 60 mm kita harus tukarkan menggantikan aorta dengan satu yang baru. Okey, jadi jadi itu berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan aorta. Sekarang kita pergi kepada masalah dada dan paru-paru. Satu masalahnya ialah dengan apa kita panggil hyperhidrosis, iaitu masa tangan berpeluh parah. Tangan berpeluh parah ada berkaitan dengan dada kerana urat. Ini urat
urat yang mengawalkan berapa banyak kita berpeluh di tangan, ianya berjalan di bahagian dada, di bahagian belakang dada. Jadi kalau kita memotongkan urat ini, kita dapat mengurangkan beberapa banyak berpeluh di tangan. Jadi kondisi ini kita panggil kondisi hyperhidrosis. Dan ini satu pasien, dia berumur 39 tahun wanita, dan dia rasanya tangannya berpeluh parah sehingga mempengaruhi kerjanya dengan komputer dan tulisan. Bila dia bertulis, kertasnya semua basah dan susah untuk gunakan komputer itu kerana skrinnya pun semua basah. Telah mencuba pelbagai rawatan dengan tidak berjaya. Dia ada masalah kita panggilkan hyperhidrosis. Jadi dengan masalah ini kita bisa buat operasi kecil di mana kita buat dua potongan kecil, satu atau dua sentimeter di sebelah tepi badan dan masukkan itu VATS. VATS itu video assisted thoracoscopic surgery, itu minimal access surgery untuk potongkan urat ini. Dan biasanya selepas kita potongkan urat ini, tangan akan menjadi kering dan juga panas. Jadi operasi ini kedua bahagian, kita panggil VATS sympathectomy, irisan 2-5 mm dan saraf saraf sympathetic dipotong di dua bahagian, di T3 dan T4. Rawatan ini biasanya tinggal satu malam di hospital. Ada patient tidak mau tinggal malam, jadi bisa datang pagi dan pulang rumah petang. Hasil dalam satu minggu, tangannya biasanya kering dan hangat. Tapi operasi thoracic sympathectomy ini, kepuasan patient sangat bagus. 95% patient sangat puas hati. Kesan sempingan ini ada berpeluh di bahagian badan yang lain lebih, dan ada juga kesan sempingan berpeluh lebih selepas makan. Tapi kebanyakan pasien beritahu ini mereka sangat puas hati dan berpeluh di bahagian badan lain tidak terlalu tidak terlalu teruk. Ada rawatan yang lain untuk kondisi ini, ada perubahan, bisa cuba perubahan cara hidup, rawatan kegelisahan, ada krim yang boleh dipakaikan, ada juga ubat yang dapat diminum. Jadi biasanya kita cadangkan cara-cara yang lain ini dulu dan kita hanya buat operasi selepas sudah cubakan cara-cara yang lain dan masih ada masalah ini. Jadi masa itu kita dapat buat operasi. Jadi seperti bahagian badan yang lain, jantung, paru-paru pun ada tumor paru, ada tumor paru jinak dan tumor paru cancer juga. Jadi ini satu contohnya, patient ada tumor jinak. Ini 36 umur lelaki, dia rasanya 3 bulan sesak nafas dan ada sakit dan ada batuk keluar darah. CT scan tengok ini ada satu pertubuhan yang besar. Kita telah biopsinya dan biopsinya menunjukkan ini tidak kanser. Tapi walaupun tidak kanser kerana dia sangat besar, kalau kita tidak buat apa-apa, dia akan lebih besar lagi dan membuat masalah. Jadi rawatannya paling sesuai juga untuk mengeluarkannya. Dan kerana pertubuhannya sudah sangat besar, maka kita tidak dapat mengeluarkannya dengan cara VATS atau cara potongan kecil. Maka perlu buat dengan cara biasa dengan mengambilnya keluar. Jadi ini pertubuhannya sangat besar. Boleh tengok berapa sentimeter besar.
Tapi kerana dia tidak kanser, selepas operasi dia pulih semua dan sekarang dia sudah tak ada masalah. Jadi ini dipanggil fibrous tumor of the pleura. Dia tidak kanser, tapi rawatannya juga dengan operasi kerana dia bisa menjadi sangat besar kalau kita biarkan saja. Kanker paru-paru atau kanser pun ada kerana di Malaysia ada banyak, di Indonesia saya rasa pun juga ada banyak kanser paru-paru kerana ada ramai penyakit merokok dan juga udara kita ada banyak pollution, ada banyak asap dari kereta dan dari kilang. Jadi di Malaysia ada banyak masalah dengan kanser. Ini satu contohnya patient 66 tahun lelaki, dia ada masalah jantung juga. Masa ujian untuk jantung kita tak tahu dia ada kanser paru-paru juga. Bila dia kita biopsi ini kita tahu dia ada kanser, kanser jenis squamous cell. Dengan masalah ini harus kita keluarkan jika bisa. Kalau kita dapat tahu kanser paru-paru masa awal, maka operasi paling bagus untuk mengeluarkan kanser ini. Tapi malangnya ramai pasien dapat tahu kanser masa lewat, masa kanser ini sudah merebak ke kawasan lain. Kalau kanser ini sudah merebak ke kawasan lain, maka operasi tidak sesuai lagi. Maka rawatan dengan radioterapi atau kemoterapi lebih sesuai. Jadi rawatan untuk kanser paru-paru bergantung kepada stage-nya, masa kita mendapatkan diagnosisnya, kita dapat cadangkan rawatan yang paling sesuai. Kalau kita membuat operasi lebih awal di stage 1, maka hasilnya sangat bagus. Tapi dapat dengar kalau stage 3 atau 4 hasilnya tidak bagus lagi. Jadi kalau stage 3 atau stage 4 maka operasi tidak sesuai lagi. Kalau stage 1 atau 2 maka operasi masih sesuai untuk kondisi ini. Jadi ini hasil operasi untuk kanser paru-paru bergantung kepada stage kondisi ini. Jadi operasi disarankan untuk pelbagai kondisi jantung, paru-paru dan dada. Menjalankan operasi dengan lebih awal bila diperlukan, hasilnya lebih baik untuk pasien. Saya rasa itu sahaja saya ada hari ini. Terima kasih kerana bersama kita hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, saya boleh menjawab. Ya, yeah. Terima kasih dokter sudah banyak ilmu yang kami dapat hari ini tentang prosedur-prosedur pengobatan terbaik okay. Untuk penyakit jantung, dokter. Ini ada beberapa pertanyaan dokter. Jadi saya pilih yang pertama dulu. Ini Bu Ani di bawah, dari Pak Subiantoro. Pak Subiantoro ya. Pak Subiantoro, oke. Okay. Yes, Pak Subiantoro. Saya ada hipertensi, sudah 10 tahun, selalu memberi Farnomin 50 mg, Amplodipin 5 mg, dan Simvastatin 10 mg. Apakah konsumsi obat yang sama dalam jangka waktu demikian panjang aman buat kesehatan saya, dokter? Ya, itu simvastatin perlu ambil untuk masa jangka panjang untuk kolesterol, kalau kolesterol tinggi. Atau apa obat yang kedua lagi? Amplodipin, dok. Amplodipin sama Farnomin. Amplodipin itu pun ada untuk tekanan darah tinggi. Tapi ada berapa jenis obat untuk tekanan darah. Jadi, ubat untuk tekanan darah tinggi yang paling sesuai bergantung kepada kondisi-kondisi.
Jadi ini harus jumpa doktor sendiri supaya dapat tahu apa ada kondisi lain. Kerana kalau ada kondisi jantung, memang ada ubat untuk tekanan darah yang lebih bagus juga. Tapi itu amlodipine adalah jenis ubat yang common, ramai ramai orang bisa minum. Tapi saya rasa untuk nasihat ubat lebih sesuai jumpa doktor dan pastikan ubat itu yang paling sesuai saya rasa. Oke, harus jumpa dokternya ya dok ya. Ya, habis harus jumpa. Lebih dokter. Lebih, oke. Oke, pertanyaan kedua dokter dari Jose. Okay. Saya tidak tahu ini beliau ibu atau bapak. Oke. Okay. Beliau menanyakan tentang mama beliau, yaitu pertanyaannya ibunya atau mama beliau habis operasi tulang bongol, kemudian mendadak menjadi koma sampai sekarang. Operasi apa? Tulang bongol. Tulang bongol itu apa? Tulang bongol. Saya juga kurang tahu tulang bongol ini dokter. Pak Jos atau Bu Jos ini bisa dikonfirm lagi. Sudah 2 minggu lebih dan sekarang dokter di Indonesia info ke kita kalau ada jamur di dalam urin dan dahak. Apakah kondisi ini bisa menyebabkan HB turun dan penyebab koma karena apa dokter? Sekarang di Indonesia ada kasih obat jantung dan dokter Indonesia ada kasih obat jantung dan obat buat paru-paru serta obat syaraf. Oh, selepas jalankan obat tulang panggul maksudnya dokter, tulang panggul. Tulang panggul. Iya. Beliau tulang panggul, operasi tulang panggul. Kemudian mama beliau jadi koma. Koma. Okay. Ya, sudah bisa bangun. Ya, tak bisa bangun. Okay. Jadi sudah dalam kondisi koma. Oke. Okay. Kemudian di situ ada pemeriksaan lagi, ada jamur di urin dan dahak. Apakah dengan kondisi seperti ini bisa menyebabkan HB turun? Terus kemudian penyebab komanya kenapa, dokter? Wah, ini sepertinya banyak pertanyaannya. Menyebabkan apa? Penyebab koma. Koma. Ini susah untuk agak susah ya, dok? Tanpa tengok hasil ujian semua, susah sikit untuk nasihatkan tanpa dapat tahu ujian apa yang telah dibuatkan dengan kondisi otak, paru-paru, jantung. Ini untuk memberi nasihat harus kita lihat hasil ujian semua saya rasa. Oke, dokter. Selanjutnya nih dari Bu Ani, pertanyaan panjang. Saya dalam translate bahasa Indonesia. Oke. Beliau ibu menanyakan tentang ibu juga, yaitu prosedur pemasangan ibu beliau menjalani prosedur pemasangan stent jantung November 2018. Setelah prosedur beliau ibu beliau diberi obat-obatan sebagai berikut dokter. Ini panjang obat-obatannya, ada Diovan, ada Imdur, ada Crestor, ada Plavix dan Ranexa dok. Setahun kemudian tahun 2019 beliau mengambil hasil darah untuk kadar kolesterol, hasilnya adalah kolesterol LDL-nya dan trigliseridnya lebih tinggi dari normal. Sehingga dokter memberikan lagi obat-obatannya yaitu Diovan, Imdur, Atoset, Plavix dan Ranexa. Okay. Kemudian dilanjut lagi di bawah, beliau kadar kolesterol trigliseridnya semakin menurun secara drastis karena obat telah diubah dari Kriston menjadi Atofet. Pertanyaannya, haruskah beliau terus menggunakan Atoset yang tadi Atoset yang berubah dokter ya, perubahan obat tadi yang menggunakan Atoset yang dikhawatirkan akan membuat kolesterol dan trigliseridnya semakin turun dan rendah.
Ah, ya, itu ada berapa cara untuk mengawalkan kolesterol. Etosec itu ubat yang bagus juga, jadi harus teruskan. Tapi harus pastikanlah kolesterol dikawalkan dengan ubat itu. Dengan triglyceride, ubat itu tidak dapat kurangkan triglyceride. Jadi dengan triglyceride tinggi ada ubat yang lain, tapi seperti omega 3 bisa bisa cubakan itu. Tapi Oke. Etosec itu ubat yang baru yang sangat bagus kerana dia ada dua jenis ubat di dalamnya yang dapat menurunkan kolesterol. Okay. Jadi tak masalah dokter ya, pakai menggunakan Atocet ini dok ya. Tak ada masalah, tapi harusnya ada mengambil darah untuk cek. Cek lagi, menggunakan cek lab lagi dok ya. Pemeriksaan lab berlanjutan. Oke, berikutnya dari Bapak Sumitra. Beliau berumur 60 tahun, dokter, sudah pasang stent sebanyak 5 buah. Jadi harus minum obat pengencer darah setiap hari seumur hidup. Apakah obat-obatan tersebut bisa berakibat kerusakan pada ginjal dalam jangka panjang? Soalannya ginjal maksudnya Jadi penggunaan obat yang pengencer darah seumur hidup dalam waktu lama itu apakah berbahaya bagi ginjal? Bagi ginjal. Apa ubat lagi dia apa jenis ubat dia minum sekarang yang Jenis obatnya tak ada, dokter, di sini tak ada. Oke. Tapi dia bilang pengencer darah. Jadi semua ubat ada ada itu risiko sikit lah. Tapi untuk kebanyakan pasien tak ada masalah. Tapi memang kalau minum ubat ada risiko untuk bahagian kecil ada side effect lah. Jadi tapi untuk kebanyakan pasien tak ada tak ada masalah. Jadi ada jenis-jenis ubat untuk jantung kalau diminum kita harus menjalankan ujian darah untuk memastikan tak ada kesanan dari mengambil ubat itu. Contohnya kalau kita minum ubat ACE inhibitor atau itu ANI atau itu ARB memang ada bahagian kecil pasien yang dapat kesenangan dengan buah pinggan itu kidney. Jadi kita harus membuat ujian darah untuk kidney untuk memastikan dengan minum ubat itu tak ada masalah. Itu contoh lagi ubat statin, simvastatin ada side effectnya untuk buah hati itu liver. Jadi kalau ambil ubat statin pun harus cek lagi darah untuk fungsi buah hati atau liver untuk memastikan tak ada kesanan. Dan minum ubat yang mencairkan darah seperti aspirin, clopidogrel, Brilinta, kesanannya ada risiko dengan itu perut dah, itu gastrik. Dapatkan gastrik. Jadi harus kita dapat buat ubat juga buat darah ambil darah untuk memastikan itu hemoglobin tak ada masalah. Jadi semua jenis ubat memang ada risiko kecil sikit untuk itu side effect. Jadi kalau minum ubat jangka lama harus kita akan ada buat check up medical check up dengan mengambil darah memastikan tak ada masalah. Jadi bila kita baru-baru memulakan ubat yang baru, kita haruskan check darahnya.
untuk memastikan tak ada masalah. Kalau tak ada masalah pun, kita harus pergi ke check-up sekurang-kurangnya satu kali setahun untuk memastikan tak ada kesanan dari mengambil ubat itu masa jangka panjang. Tapi untuk kebanyakan pasien, manfaat atau kebaikan dengan minum ubat itu lebih daripada risiko mengambil ubat itu. Jadi untuk kebanyakan pasien sangat selamat untuk minum ubat, tapi kita perlu berjaga dan perlu monitor, ambil darah untuk check up untuk memastikan tak ada itu side effect dari minum ubat itu. Oke, dokter. Jadi semua obat yang direkomendasikan oleh dokter benar-benar sudah diperhitungkan dengan baik sehingga tidak banyak, kalaupun ada efek sampingnya adalah efek sampingnya yang sangat kecil. Begitu ya, dokter ya? Dan perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium khusus jika ada hal-hal yang dicurigai oleh dokter bisa mengakibatkan efek samping. Betul ya, dokter? Ya, efek samping ya. Itu memang semua ubat ada, tapi ada yang paling kecil. Tapi kebanyakan pasien tak ada sampingan side effect itu. Untuk pasien sikit saja, tapi kita pun harus berjaga dan harus pergi check up sekurang-kurangnya satu sekali setahun untuk memastikan tak ada sampingan dari minum ubat itu. Ya. Jadi seperti itu jawaban dari dokter Pak Sumitra, dan juga nih ada pertanyaan yang sama kalau nggak salah di bawah ada dari 578 ini juga sama tentang efek samping terhadap ginjal. Berikutnya saya menuju Bapak Wirawan Hambali. Beliau mengatakan bagaimana cara mengurangi resiko stroke dan efusi pleural selama CABG, dok. Mengurangi risiko stroke dan efusi pleura selama CABG. Mengurangi risiko stroke dan apa? Pleural effusion, pleural effusion. Okay, itu dua kondisi yang lain. Jadi mengurangkan risiko stroke sama dengan mengurangkan risiko jantung. Kerana kedua-dua masalah ini berkaitan dengan kesempitan saluran darah, satu ke jantung dan satu ke otak. Jadi untuk mengurangkan risiko stroke harus berjaga dengan kolesterol harus kawalkan, itu tekanan darah harus kawalkan, pastikan tidak terlalu tinggi, harus kawalkan makanan, makanan yang tidak terlalu banyak lemak, buat itu exercise, buat exercise, dan itu stroke susah. Ini biasanya lebih berjaya untuk mencegahkan masa muda, tapi kalau sudah lebih tua harus menjaga itu risiko-risiko seperti kolesterol, tekanan darah dan lain. Dan juga kalau ada masalah kencing manis itu pun harus dikawalkan juga. Jadi ada ubat-ubat jenis yang lain yang kita beri. Kalau sudah pastikan ada masalah dengan kesempitan saluran darah ke jantung, memang ubat seperti aspirin pun ada baik juga. Untuk itu pleural effusion, air di bahagian luar paru-paru, ada banyak sebab untuknya. Jadi yang harus menjalankan ujian memastikan apa sebab ada pleural effusion. Air di luar jantung tidak biasa. Contohnya bisa dari jangkitan kuman bisa memberikan itu pleural effusion. Jantung lemah pun bisa berikan pleural effusion. Kanser pun bisa berikan. Jadi ada banyak kemungkinan untuk pleural effusion. Jadi pleural effusion itu kalau ada harus menjalankan ujian untuk pastikan apa penyakit yang menyebabkan pleural effusion itu. Prof John,
Yes. Permission to ask you directly. Yes. Yeah. So I'm Dr. Wirawan. I'm an internist from Indonesia. So I'm the one who addressed the questions. And the question is related to stroke risk and pleural effusions during CABG. Oh, during CABG. Okay. Yeah, how to reduce? We know using the mammary internal artery can induce the formations of pleural effusions. Okay. And for few patients, sometimes we usually on diabetic persons we quite concerned about the stroke risk. For those patients after the CABG. So, what's your opinion about it? Okay. Thank you. Jadi risiko stroke dengan masa operasi bypass ya, itu memang ada risiko itu lebih kurang 1%, 1% risk masa ini. Jadi ada berapa kondisi yang akan meningkatkan risiko itu. Kalau patient itu pernah ada stroke dulu, sudah ada stroke, maka risikonya tinggi sikit masa menjalankan operasi bypass untuk mendapat stroke lagi. Jadi untuk patient-patient itu, kita akan pastikan tak ada masalah saluran darah ke jantung ke otak. Jadi kita buat scan artery karotid itu macam ultrasound scan untuk pastikan tak ada kesempitan darah ke otak. Dan kalau ada patient yang ada stroke dulu, kita buat CT scan otak juga untuk pastikan tak ada risiko untuk stroke seperti ada aneurysm atau ada kondisi-kondisi lain di otak. Kalau ada risiko untuk stroke berdasarkan CT scan, maka kita akan nasihatkan ada kemungkinan bypass surgery. Kita perlu pertimbangkan risiko dengan stroke, dengan bypass, dengan manfaatnya, itu risk dengan benefit. Dan kita boleh menasihkan dengan rawatan dengan cara yang lain. Tapi dan kalau ada kesempitan dengan saluran darah ke otak, kalau ada carotid stenosis, kita boleh rawat dia terlebih dahulu sebelum operasi bypass. Atau kalau tidak terlalu teruk, masa bypass ada berapa cara kita bisa buat untuk mengurangkan risiko stroke, seperti memastikan tekanan darah masa bypass tinggi sikit supaya darah masih dapat sampai ke otak. Dan ada cara-cara lain masa buat operasi pun kita bisa buat untuk mengurangkan risiko stroke. Tapi untuk kebanyakan patient, risiko stroke masa bypass sangat kecil, kurang dari 1%. Hanya untuk patient yang ada risiko, ada risiko faktor risiko yang mempertingkatkan risiko stroke-nya. Pleural effusion itu memang ada risiko untuk, tapi itu biasanya tidak susah untuk dirawat. Selepas operasi memang ada dua drain di kawasan paru-paru dan kawasan dada juga untuk mengeluarkan air atau darah, dan kita selalunya membiarkan drain itu selama sehingga tak ada air atau darah keluar. Jadi kita pastikan bila keluaran air dan darah sangat sedikit, hanya masa itu kita keluarkan drain itu, dan kita pun bisa beri ubat untuk keluarkan air itu, furosemide. Kerana selepas operasi besar biasanya ada apa kita panggil fluid retention. Biasanya patient akan itu retain fluid, tidak lebih daripada biasa. Jadi selepas operasi
memang perlu ubat banyak sedikit untuk beberapa sebab. Satu ubat ialah ubat furosemide untuk keluarkan air, dan ubat itu kita akan kurangkan masa berapa hari atau berapa minggu. Jadi mula-mula masa awal selepas operasi ada ubat banyak ubat sikit, tapi ini akan dikurangkan masa masa panjang. Jadi itu infusion kita boleh kawalkan dengan ubat dan drain. Kita kebanyakannya juga patient tidak bernafas dengan bagus, jadi paru-paru ini tidak berkembang penuh. Jadi kita ada fisioterapi. Kita juga menggalakkan patient berjalan-jalan sikit, buat exercise di hospital. Pada hari kedua, ketiga sudah kita menggalakkan patient berjalan-jalan. Dan dengan itu akan mengurangkan pleural effusion. Tapi pleural effusion itu tidak masalah besar. Biasanya pleural effusion itu ada sikit air, tidak terlalu banyak, dan biasanya dengan minum ubat saja, minum ubat furosemide atau spironolactone, dengan masa panjang bila badan sendiri akan keluarkan ubat itu dan pleural effusion akan resolve, akan menjadi baik. Okay. Does that answer your question? Ada menjawab soalan itu? Dr. Himawan, Dr. Hambali ya, Wirawan Hambali. Okay. Sepertinya sudah okay, dokter. Atau mau bertanya lagi ke beliau sepertinya? Thank you for your explanations, Prof. Chan. Okay, lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Dari Ibu Cynthia, penggunaan amlodipin bisa dikurangi sendiri dari 10 mg ke 5 mg atau harus berkonsultasi, dokter? Jadi pengurangan dosis obat 10 mg ke 5 mg amlodipin, apakah harus bisa sendiri atau boleh atau harus berkonsultasi ke dokter? Oh, itu bergantung berapa pandai anda untuk cek tekanan darah sendiri. Kalau sangat tahu cek tekanan darah, dapat monitor sendiri. Dan kalau sudah biasa minum ubat itu lama, ada patient bisa adjustkan dose sendiri. Kalau tahu, jadi kalau mau mengurangkan amlodipin itu harus cek tekanan darah selama berapa hari selepas telah kurangkan. Dan kalau dapat tahu tekanan darah sudah naikkan kerana telah menurunkan amlodipin, bisa makan dos sendiri. Jadi bergantung kepada patient. Ada patient pengetahuan tinggi, jadi boleh adjustkan dos sendiri. Tapi tidak untuk semua ubat, tapi untuk ubat tekanan darah amlodipin, kalau bisa cek tekanan darah sendiri dan tahu apa untuk buat, ada patient dapatkan adjustkan dosnya sendiri bergantung kepada tekanan darah. Okay. Baik, dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Lindawati. Ibu beliau atau mama beliau punya riwayat pneumonia dan dinyatakan paru-paru molor. Obat apakah yang paling baik dan aman bila usia mama beliau 81 tahun? Obat untuk apa? Pneumonia. Pneumonia. Penyakit paru-paru. Ya. Oh, itu berkaitan apa jenis kuman yang menyebabkan pneumonia itu, dan ini pun berlainan di tempat lain. Jadi di antibiotik ini bergantung kepada kuman yang membuatkan pneumonia. Jadi susah untuk memberi satu jenis ubat untuk pneumonia kerana ia bergantung kepada apa jenis pneumonia, di mana pneumonia yang didapatkan di hospital contohnya berbeza dengan pneumonia yang didapatkan di rumah, dan
dan juga bergantung kepada berapa serius pneumonia ini. Kerana dengan X-ray atau CT scan kita dapat tahu berapa serius pneumonia ini. Dengan cek darah juga kita dapat tahu berapa seriusnya. Jadi ada ubat yang untuk pneumonia yang sangat serius, untuk ada ubat untuk pneumonia dari dari hospital, ada ubat untuk pneumonia dari rumah, dan juga bergantung kepada kondisi-kondisi medical yang lain. Kerana ada ubat yang lebih sesuai untuk patient yang ada kencing manis, ada ubat yang lebih sesuai kalau ada risiko untuk penyakit dan kuman yang lain. Jadi tak ada jawapan kita boleh beri untuk antibiotik kerana ada banyak jenis dan jenis-jenis yang sesuai untuk pneumonia yang lain juga. Tergantung pemeriksaan dulu berarti dok ya, harus di pemeriksaan detail dulu ya, jenis bakterinya seperti apa. Contohnya kalau ada pneumonia kita akan dapat sampel dari kahak dan kita akan berikan sampel dari darah juga dan kita akan tahu dari kahak dan darah apa jenis kuman yang menyebabkan pneumonia itu. Dan bergantung apa jenis kuman yang kita tahu, kita ada ubat untuk kuman-kuman yang lain. Okay. Baik dokter, semoga ini sudah cukup memuaskan untuk Bu Linda. Berikutnya pertanyaan terakhir dokter, apakah benar dari Pak Subiantoro lagi, apakah benar kalau ada dugaan serangan jantung, heart attack, dianjurkan segera minum aspirin atau ada obat yang diletakkan di bawah lidah? Itu benarkah dok? Seperti itu? Ya, kalau ada serangan jantung, yang paling paling bagus itu ubat aspirin. Kalau ada aspirin harus makan aspirin segera. Dan itu telah dalam ramai penelitian telah kita tahu akan melanjutkan hidup lebih lama dan menyelamatkan nyawa. Itu ubat di bawah lidah itu ubat GTN. Itu untuk rasa lebih untuk kurangkan rasa nyering dada. Jadi dua-dua ini pun penting. Yang paling penting itu ubat aspirin. Ubat itu di bawah lidah itu GTN pun boleh mengurangkan rasa nyeri sakit dada. Jadi itu pun bisa dimakan. Dan selepas makan dua-dua ini harus secepat mungkin pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang sesuai.